berkaitan dengan bacaan doa iftitah. Kalaupun kita tidak sempat untuk membaca sehingga selesai, bacalah sewaktu-waktunya. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Karena di sana ada riwayat yang Nabi baca sampai di situ saja. Walaupun kita baca yang panjang, sampailah syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana muslimin, tapi kalau kita nak cepat sekalipun, bacalah mengikut riwayat yang pendek ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, supaya kita tidak tinggal doa iftitah. Yang kedua, yang penting dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, seperti mana yang kita sedia maklum, pembacaan Fatihah adalah wajib sama ada seseorang itu jadi imam atau makmum atau sembahyang sendirian 17 rakaat sehari semalam. Kita sembahyang 5 waktu, semuanya ada 17 rakaat. Jadi setiap orang mesti baca sempurna Fatihah 17 rakaat itu, kecuali rakaat yang dia masbuk saja. Rakaat yang dia masbuk maksudnya dia mendapati imam pada keadaan yang hatinya bersangka kuat bahawa dia tidak sempat menghabiskan Fatihah. Contohnya imam dah wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia baru bertakbir Allahu akbar, aku solat terusyak atau aku solat sunat tarawih, kalau imam baca pendeklah. Maka bila hati dia sangka kuat, ada zon bahawasanya dia tak sempat habis Fatihah, maka memadai bagi dia untuk rakaat itu sahaja dia baca setakat sempat. Kalau sempat, alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim, tiba-tiba imam rakaat Allahu akbar, dia terus rakaat bersama imam. Rakaat yang masbuk sahaja yang kita boleh meninggalkan Fatihah dan tidak menyempurnakan. Adapun pada rakaat yang lain, seseorang yang bermazhab Syafi'i mesti menghabiskan Fatihah. Dia kata, ustaz, imam lagi, tapi bukan imam malam ni lah, malam ni insyaAllah sempat lah Fatihah. Imam laju, tak dah bahawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam dah rokok. Maka boleh tak dia terus rokok? Mazhab lain boleh, mazhab kita tak boleh. Mazhab lain boleh, mazhab kita, kita wajib habiskan Fatihah. Kerana kita bukan masbuk lah, kita bukan orang main lambat, kita berada dalam semayang, cuma imam laju. Selagi imam belum sujud yang kedua secara sempurna, boleh no? Baca, terus baca. Selagi imam rokok, Allahu Akbar kita masih boleh habis. Imam naik, sampai Allahu liman hamidah, habis lagi baca. Tak habis lagi imam sujud, tak patah lagi kita. Imam duduk terus sujud. Sebelum imam sempurna sujud kedua, maka sila cepat-cepat turun rokok. Itu bagi orang yang kebanyakanlah yang tidak was-was. Orang was-was tak diberi kemaafan. Imam rokok, dia duk iya, 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 dia ulang banyak kali. Imam naik, sami Allahu liman hamidah, dia sudah selesai datang. Was-was tidak diberikan keringanan. Kalau diberikan keringanan, dia akan terus was-was sampai bila-bila. Ini untuk orang biasa macam kita, imam laju, kita tak sempat baca, tak apa, biar imam rokok, biar imam dia tidak, selagi belum sujud yang kedua. Tapi cepat-cepatlah supaya tak mengganggu jemaah lain. Jemaah lain tak tengok awak ni sampai tak rokok ni. Jadi cepat-cepat setakat mana yang boleh habiskan Fatihah tu. Jadi itu pentinglah untuk kita yang bermazhab Syafi'i untuk faham selok-belok solat dalam mazhab kita. Yang lain tu saya rasa tak ada lah. InsyaAllah saya pun nak selesaikan tanggungjawab ni. Tapi dah habis 9:30. Jadi saya rasa cukup sampai sini. Kita sambung balik tarawih insyaAllah. Allahumma'alaikum.